mau panen tomat. Itu guys tomatnya banyak. Oke. Let's go. Wow. Tadi kita kutik. Bisa? Enggak. Bisa. Sama gunting. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini aja. Wow. Suka? Semuanya itu bisa dipanen. Nanti ditaruh di kulkas. Hari. Wow. Suka? Nah, ini enggak usah dibuang, enggak apa-apa. Wow, alhamdulillah. Ngajin. Bagus ya. Enggak usah dibuang sayang yang itu. Biar enggak cepat busuk. Wow. Banyak sekali guys yang kita panen tadi. Sekarang tinggal beberapa biar matang dulu ya. Iya. Nah, ini bisa untuk apa? Jus, salad. Wow. Nah, yang sana juga ada. Sekarang yang metik cabe. Ini dia. Cabe. Oh, cabe sama ini. Coba kita cari yang merah yang sebelah sana mama ya. Kan bawa ininya, bawa apa? Bawa ini tempatnya. Coba. Buat ngalah. Masih ada, tapi buat bisa aja. Kasihan, dicuci lagi. Wah, mau dimakan dicuci jatuh. Sekarang kita mau cari seledri. Mau dimakan deh. Bismillah. Ini tadi sama dia sudah dicuci. Asam-asam manis. Itu sehat sekali loh. Suka? Itu aman deh, tidak ada semprotnya. Organik. Enggak apa-apa. Enak? Sehat sekali. Habisin ya. Ya suka. Tomat. Nah, ini satu pohon. Kayaknya hampir 1 kilo deh. Atau 1 kilo lebih ini mungkin. Nah, dari satu pohon ini. Alhamdulillah. Tomat. Sekarang lagi lumayan agak mahal. Kalau ada panenan sendiri. Enak ya. Cin. Masih ada sayuran tadi, cabenya masih hijau. Ini enak kalau untuk sambal hijau, lumayan banyak ternyata, kayak daun tapi ternyata. Saya
jarang memperhatikan yang hanya menyiringi dan memupuk. Karena daunnya hampir sama dengan apa? Buahnya hampir sama dengan daun. Ya. Oke. Enak kan? Kirim. Terong. Sampai ke rumah tetangga belum sempat membersihkan. Ntar ya. Ini juga ada sebenarnya. Waktunya panen. Panen enggak nih? Panen aja. Panen. Ini guys, ini kebun saya belum sempat bersihin lagi, dan ada juga yang di sebelah sini. Mari sini. Sana belum sempat bersihin lagi, masih sibuk. Nah, harusnya mindahin sayuran yang di situ tuh, baru disemai sampai segede itu. Nah, itu ada macam-macam, ada apa Cin namanya Cin? Ada apa? Selada, ada bayam, ada macam-macam sih. Ada cabai, ada apa sih namanya, bunga kol itu sebenarnya. Itu ada beberapa, gak keurus kasihan. Nah, cabainya belum sempat, sudah dapat tomat nih. Cabai di kulkas yang kemarin masih ada. Belum sempat manen. Kulkas yang panenan kemarin itu masih ada. Hai. Ada satu cabai, guys. Ini dulu ah. Bekas sayuran ya, sayuran dapur di sana itu sebenarnya saya biarkan sampai itu di tanah dulu. Rencananya mau untuk pindah semaian sayuran lagi. Oke, alhamdulillah ini sudah merupakan berkah bagi saya, meskipun sedikit tapi bahagianya itu tak terhingga. Nah, sampai di sini panen kita hari ini. Ini bisa untuk beberapa hari. Ini tadi panenan kita sudah dicuci, sebagian sudah ada yang dimakan oleh anak saya. Nah, sekarang mau saya bikin sambal tomat. Nah, tapi saya tidak pakai terasi ya, mengurangi makan terasi. Tapi gini aja sudah enak insya Allah. Dibanyakin bawang merahnya. Tuh, ini cabenya tadi campur dengan cabai kecil, cabai rawit. Oke, mari kita menyambal. Tinggal menambahkan garam dan gula sedikit.
tidak saya beri bukan kosong tapi kekeringan, kering hampir saja kosong sih. Ini sudah agak halus, saya tidak suka terlalu halus ya sambal itu. Nah, ini aja tinggal menambahkan lalapan, selada sama seledri, pare, tadi ada satu hampir matang, kacang, suka lalapan semua, tomat, kemangi, tadi juga punya petai bakar bagi yang suka sama saya. Oke, selamat makan. Haris. Nasinya satu entong, lalapannya banyak. Sudah habis ya.